Halo guys, balik lagi bareng aku Siva. Nah kali ini aku mau bikin tutorial chord lagunya 10 to 5 yang Will Fly. Langsung aja kita bahas per partnya. Jadi intronya dulu kan, intronya gini ya. Gitu kan. Nah ini aku ngambil nada sesuai lagu aslinya, do nya C. Untuk intronya itu chordnya itu C, C 7. Sebenarnya chordnya dari awal sampai akhir itu ngulang-ulang. Jadi C dulu, kan ini. Langsung pindah ke minor 7, terus tero D minor 7, terus ke G, ke G biasa atau ke G 7 juga boleh. Terus dua kali, masih intronya dua kali. Ya kurang lebih males lagi, langsung masuk ke song. Songnya juga chordnya masih kayak gitu. Nah di sini beda, and you know that is true, ke E minor 7 with you, ke A minor 7, it's all that I need, D minor 7, D, cause with you, A minor 7, my life seems brighter, A minor 7, and it's all the same. Apa dah liriknya? D minor 7 terus ke G. I wanna say, chord ref-nya juga sama kayak chord intro sama chord song. To your arms and be with you to the end of time. Itu bolak-balik kita gitu, kayak gitu terus. Jadi intro, song sama ref itu chordnya sama, kecuali yang tadi to be with you, itu beda di situnya doang. Sebenarnya chordnya diulang-ulang kayak gitu terus. Nah terus pas nanti setelah ada, kan ref pertama tuh, setelah ref pertama ada ininya, interlude-nya dulu ya, yang itu interlude-nya juga chord-nya masih sama, C, E minor, D minor, G gitu. Terus masuk lagi ke song, habis masuk ke song, ke ref, tapi pas ref terakhir kan ini ceritanya ref kedua ya, ref kedua, ref setelah interlude. So far away, it hasn't hurt me to get myself close to you. Naik satu jadi ke D, jadi jembatannya cuma ke A. Close to you, da-da-da-da-da. Oh my, oh my, oh my, I'm flying to your arms. Itu kan gitu terus ya. Nah jadi jembatannya cuma ke A, jadi dari G ke A aja langsung, itu naik satu. Itu nggak tahu diulang berapa kali, pokoknya endingnya juga masih terus di situ. Si melodinya aku ajarin juga. Jadi pas intro ya, intro dulu. Intronya kan di C. Kan gitu ya. Jadi awal tuh gini dulu. Jadi dari fret. Fret ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fret ke 7. Ya, fret ke 7. Di gini. Gitu, jadi hammer. Terus ke sini. Terus ke sini. Jadi gini. Terus ke sini.
Jadi gitu, terus ke sini. Jadi gini. Gitu. Terus lagi kayak ini. Jadi kan yang pertama gini. Nah, yang keduanya gini. Terus gini. Jadi gitu, balik lagi. Cobain ya. Dipencet semua di sini. Nah, yang dipencetnya tuh yang dipetik, yang di itu yang dibunyiin. Gede. Gitu, terus pindah ke fret yang ini, ke 12. Oh, 13 dulu, jadi gini. Gitu. Cobain dari yang awalnya, dari yang pertamanya itu gini. Kita cobain yang pertama sama yang kedua digabung ya. Nah, kayak gitu. Terus pas melodi yang interlude-nya, yang interlude-nya setelah ref itu kan to your arms, na 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 na. Why are you so far away? How hard to me to get myself close to you? Ding. Yang itu loh. Terus interlude setelah ref itu kan to get myself close to you. Si interlude-nya tuh kayak gini. Nah, interlude tuh kayak gitu. Jadi dari sini dulu. Jadi dua kali. Balik lagi. Jadi gini. Gitu. Nah, si yang ininya tadi maju stanza. Nah, ditahan dulu satu tuk. Jadi gini. Thank you.
yang setelah yang ini. Nah, untuk interlude yang setelah ref kan myself close to you. Nah, untuk interlude yang setelah ref kan kayak gini. To get myself close to you. Untuk yang setelah ref kan nah untuk interlude yang setelah ref kan kurang lebih kayak gini. To get myself close to you. Untuk interlude yang setelah ref kan kurang lebih kayak gini. To get myself close to you. Nah, untuk interlude yang setelah ref kan kurang lebih kayak gini. To get myself close to you. Untuk interlude yang setelah ref kan kalau lebih kayak gini. To get myself close to you. Nah kan kalau lebih kayak gitu ya interlude-nya. Nah itu tuh kayak gini. Kalau pelan-pelan. Kayak gitu kalau pelan-pelan. Terus satu ketuk. Jadi kurang lebih kayak ini. Nah kurang lebih kayak gitu. Itu udah kayak gitu doang. Kesananya pokoknya chord lagi terus chord terus nggak ada melodi apa apa lagi. Udah paling kayak gitu doang. Jadi.
itu terus-terusan bolak-balik sampai akhir kayak gitu. Itu doang sih, gampang kan? Gampang. Core-nya gampang. Paling kalau yang baru nyobain mainin melodi paling itu ya menyesuaikan lagi interlude-nya. Udah, kayak gitu doang sih. Udah, terima kasih yang sudah menonton. Bye.